Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini di Suhu GameNet. Nah, kali ini saya bermain game Baseball Heroes. Baseball Heroes, Baseball Superstar ya. Nah, sekarang saya mau membagikan ini, bentar. Ada yang tanya kenapa kita buat player itu lebih baik saya sarankan tuh di sini, di River City, guys. Seperti itu. Nah, semua pemain yang saya buat di River City itu minimal A itu gampang lah guys, A itu pasti. Jadi mau buat A itu gampang sekali, apalagi di bawah A ya B, itu pasti B guys, seperti itu. Nah, kenapa gampang? Nah, jadi gini, untuk buat player yang statnya tinggi, misalkan, nah ini ya, ada S4, kita lihat detailnya. Nah, untuk buat player yang statnya tinggi atau yang tiernya tinggi ya, itu selain ini, selain statnya yang dilihat, nah yang paling ngaruh itu ini skill guys. Skill tuh bukan skill yang ini ya, bukan super skill. Super skill tuh kan yang buat jurus, tapi yang ini yang normal skill. Nah, itu yang buat nambah statnya gitu ya guys. Nah, yang normal skill seperti itu. Nah, gimana caranya buat normal skill yang tinggi gitu ya? Kalau bisa kuning lalu max gitu ya. Nah, kuning lalu max gitu, UR max. Nah, lalu di bawahnya ada merah max, itu lumayan. Ada ungu max juga, lumayan. Nah, terus ada yang sisanya gitu guys. Juga total overall normal skillnya saya di sini itu ada 63. Seperti itu. Jadi skill ini sangat mempengaruhi guys, selain stat-stat ini ya, itu. Jadi skill itu yang normal skill, bukan yang ini. Nah, lalu kenapa di River City yang banyak menghasilkan pemain ini, player yang tertinggi? Karena di River City itu saya bisa, atau kalian bisa dapat normal skill yang kuning ini. Kalau bisa mark ya, itu dapat 3 guys. Jadi kalian bisa kuning 3 max itu di River City. Contohnya gini ya, bentar. Ini pemain saya dari River City semua nih, gak ada yang dari kan ini River City, gak ada yang dari tempat lain ya. Oke, kita contohin di sini aja. Nah, kita lihat dari awal dulu ya, dari game Field Superstar. Kita lihat di sini detail di atas. Nah, kalau yang game Field Superstar, nah di week ketiga atau ya di minggu ketiga ya, minggu ketiga, minggu keempat nanti bakal ada, nah ini bakal ada player-player ini yang bakal bantu kalian gitu ya. Nah, player-player ini yang bakal bantu kalian buat training gitu, atau trainer-trainer ini maksudnya. Nah, di situ kalau sudah max, jadi kalau udah kan di situ kalau gak salah ada bintangnya gitu ya, tiap-tiap trainer. Nah, kalau trainernya itu udah max, aduh udah 3-3 semua, nah kalian bakal dapat ini skill normal yang warna kuning itu bisa max gitu ya guys. Nah, di game Field Superstar ini cuma dapat satu skillnya, yaitu Elite Aura. Udah, cuma satu aja gitu. Jadi saya paling jarang buat di sini ya, di game Field Superstar. Lalu di sebelahnya ada Cruel Pumas. Nah, ini yang manager versus coach ya. Nah, sebelum River City itu buka, nah sebelum River City itu ada, waktu pertama rilis gamenya, saya tuh sering buat di sini. Kenapa? Karena bisa lihat di sini. Nah, kalau coach sama manajernya tuh mark ya, coach sama manajernya mark, nanti kalian bakal dapat 2 skill. Bentar. Nah, kalian bisa dapat 2 skill kuning yang mark juga gitu ya. Skill normal yang warna kuning itu mark juga gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini, harusnya stat skillnya itu ya lebih baik
yang Cruel Pumas daripada yang Gamefield Superstar, karena di sini bisa dilihat yang Gamefield tuh cuma dapat satu, guys. Nah, ini kalau max ya. Tapi kalau yang di sini, nah itu bisa dapat dua. Tapi dengan syarat, nah coach sama manajernya tuh max ya, guys. Nah, cara biar coach sama manajernya max, nah kalian bisa dilihat di sini specialized trainernya. Nah, kalau kalian pakai trainer-trainer ini, nanti kemungkinan poin yang didapat waktu milih manajer atau coach itu didouble gitu, guys. Jadi lebih banyak. Jadi lebih mudah buat dapat ini max gitu ya. Seperti itu. Nah, itu buat yang Cruel Pumas. Langsung lanjut ke Shining Angel. Kita bisa lihat di sini detail. Nah, Shining Angel itu kayak ranking-rankingan gitu ya, rank-rank. Nah, di sini itu skillnya cuman satu, guys. Sama kayak yang pertama ya, Gamefield Superstar. Jadi skillnya cuma satu, namanya nih Shining Star. Skill normal. Nah, kalau bisa max ya atau sampai tier A gitu. Nah, cuman di sini enaknya ada ini Idle Week Training Reward. Jadi kalau gak salah tiap minggu ketiga, week 3, week 5, week 7 itu training rewardnya naik 30% gitu, guys. Jadi lebih banyak. Nah, biar tiernya lebih cepat, nah kalian bisa pakai trainer-trainer ini. Nah, trainer-trainer ini ya, seperti itu. Nah, itu untuk Shining Angel. Tapi karena skillnya cuma satu di sini, jadi saya masih main di sini ya, main di Cruel Pumas, seperti itu, guys. Nah, lalu, nah kalau yang sebelahnya nih auto develop. Nah, ini cuman auto aja ya, jadi buat ngabisin stamina aja nih. Nah, bisa dilihat stamina saya kan banyak, ada 380. Jadi kalau kalian capek, mending di autoin aja gitu, guys. Lalu yang terakhir, nah ini dia, di sini ada River City Hike ya. Bisa dilihat di sini rating paling tinggi saya ada S4. Nah, jadi saya sering buat di sini, buat di River City High. Kenapa? Kita ke detail. Nah, di sini ada yang lawan musuh-musuh kecil gini ya, kayak main game. Nah, ini disentuh-sentuh nanti kan apa namanya? Orangnya nyerang gitu ya. Nah, terus di sini ada shopping street. Nah, kita bisa beli di sini ya, bisa shopping. Shopping street. Nah, kita beli apa? Kita bisa beli stamina, bisa beli stat. Nah, yang paling ini, yang paling penting, kita bisa beli skill di sini ya. Bisa beli normal skill yang kuning. Nah, di sini. Nah, di sini ada 3, guys. Ada 3 normal skill yang warna kuning ya, atau yang UR, yang kita bisa buat max gitu ya. Ada 1 yang nambah hit sama bat control. Lalu di sini ada yang nambah home run ya, home run atau extra big hit, extra base hit. Nah, yang di bawah ada yang nambah throw sama move speed, seperti itu ya, buat batternya. Nah, jadi kalau kalian bisa buat ketiganya ini max ya, jadi yang ultra apa namanya, yang skill kuning normal skillnya ini bisa max gitu, yang ketiganya. Nah, itu kalian bisa kemungkinan nambah tier ya, nambah stat tier gitu, guys. Karena susah ya mau buat kuning max itu, susah, guys. Nah, seperti itu. Jadi kalau di tempat lain, di sini cuma dapat satu, di sini dapat dua, dapat satu. Nah, di sini dapat tiga gitu, guys. Makanya saya rekomendasikan di sini. Cuman susah, guys, mau buat ketiganya max itu susah ya. Nah, ini mau buat ketiganya max itu susah. Nah, di sini ada specialist trainer. Jadi kalian bisa pakai trainer-trainer ini biar apa namanya? Biar lebih cepat lah ngumpulin tiketnya gitu ya, biar bisa buat ketiganya nih max, seperti itu, guys. Oke. Udah paham ya? Jadi itu
Jadi itu video kali ini. Jika ada pertanyaan tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.